menyaksikan kematian 99 saudaraku. Sekarang aku akan membunuhmu dengan 99 pukulan. Setelah membuatmu menderita, semua penderitaan yang ku alami akan hilang. Arjuna, Basudewa, tubuh Duryodhana telah menjadi sekeras baja. Karena itulah kenapa serangan Kak Bima tidak bisa melukai Duryodhana sama sekali. Ini situasi yang sangat sulit, Madam. Pangeran Bima harus menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri, Pak. Tapi sangat penting saat ini untuk kita membantu Kak Bima, Basudewa. Kita harus mengalihkan perhatian Duryodhana ke tempat yang lain. Kau tantanglah Paman Sangkuni untuk bertarung denganmu. Saat Raja Gandhara akan menghadapi kematiannya, maka untuk menyelamatkan dirinya, dia pasti akan memanggil Duryodhana. Paman, sekarang adalah waktunya bagimu untuk bertemu kematianmu. Nakula keponakanku, tapi saudaramu Sadewa sendiri telah bersumpah untuk membunuhku. Apa kau lupa? Hidupmu pasti akan berakhir oleh pukulan-pukulan dari Sadewa. Akal licikmu, tipu muslihatmu, perbuatanmu dan pengetahuan judimu. Ada banyak ketidaksucian dalam dirimu. Kami lima bersaudara akan membantu membersihkannya. Keponakanku, tunggu sebentar. Raja Madra, kau adalah panglima besar dari pasukan kita. Tanggung jawab untuk melindungiku adalah tugasmu. Hayo, lindungi aku. Hayo. Aku pun tidak berdaya, keponakanku. Kau harus bertarung denganku. Meskipun Raja Gandhara yang terakhir Subala telah membuat kesalahan dengan memberi nama anaknya Sangkuni. Sangkuni artinya burung elang. Dia hanya burung pemakan bangkai yang tinggal di tengah-tengah bukit Gandhara. Pemakan bangkai. Dia hampir bisa melakukan apa? Dia mengeruk sampah untuk mencari daging dari bangkai binatang. Marilah, Raja Gandhara. Terima kasih, Raja Madra. Kusir, cepat pergi ke arah timur. Jangan. Ke arah barat. Oh, jangan. Lurus saja, lurus. Ayo cepat jalan. Cepat.
Saya berada swikar kata kamu. Jangan bunuh aku. Apa katamu tadi, Paman? Apa kau takut akan berhadapan dengan kematian? Apa kau akan perlawankan leluhurmu dengan menyerah? Tidak, anakku. Ini bukan hidup. Anak dari adikku mati sangat sayang kepada aku. Jangan membunuh pamanmu dengan tanganmu sendiri, Nakula. Yang mulia Yudhistira. Aku mohon bebaskan keponakanku dari aib ini. Maafkan aku, Pak. Paman. Tidak, keponakanku. Jangan tumpahkan air mata. Aku berkorban demi memberikan keadilan untuk menang. Akan mati dengan damai. Doaku untuk kalian semua. Semoga kalian mendapatkan kemenangan. Sampaikanlah salam kami untuk ibu kami di Nirwana. Keponakanku, ibu dari Duryodhana, telah memberikannya semua anugerah dari meditasinya yang membuat tubuhnya jadi sekelas baja. Kalian harus menemukan cara yang tepat untuk memberikan kematiannya. Sebelum kalian menemukan jalan itu, tolong lindungilah Pangeran Bima. Sekarang ini juga. Paman! Paman Sangkuni, sekarang ini waktunya untukmu menutup kedua mata. Arjuna keponakanku, aku memang selalu percaya pada perjudian. Tanyakan saja pada Basudewa.